Pemirsa, ratusan warga pesisir pantai selatan Cianjur sejak pagi terus memenuhi di sepanjang bibir pantai Aprasindam Barang untuk berburu ikan impun. Fenomena ikan impun membuat warga berlomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dari sejak pagi hingga siang, ratusan warga terus memenuhi pesisir pantai Apra, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, hanya untuk berburu menangkap ikan teri impun. Meski harus melawan deburan ombak laut, warga berlomba menangkap ikan impun dengan menggunakan jaring anco. Fenomena ikan impun ini datang 1 hingga 3 kali dalam setahun dan hanya pada saat-saat di waktu tertentu saja. Kali ini ikan impun datang bertepatan di bulan suci Ramadan. Bahkan selain warga setempat, beberapa warga yang datang ke tempat ini juga berasal dari wilayah luar pesisir pantai selatan Cianjur yang sengaja untuk ikut memanen ikan teri impun ini. Mereka rela meski harus menginap di pinggir sungai hingga beberapa malam. Meski bentuknya tidak terlihat cukup jelas oleh kasat mata, namun ikan teri impun ini dapat ditangkap mudah oleh warga dengan menggunakan jaring anco yang bentuknya berbeda dengan jaring biasa. Uniknya lagi, selain dikonsumsi, ikan teri yang berukuran sangat kecil dari ikan teri biasa ini juga dijual warga dengan harga sekitar Rp15.000 dengan ukuran takaran gelas air minum. Menurut warga, jumlah warga yang ikut berebut ikan teri ini cukup banyak. Namun beberapa warga mengaku saat musim teri impun ini, mereka bisa memperoleh teri impun hingga 1 karung lebih untuk setiap harinya. Atau dengan takaran gelas sekitar 150 gelas hingga 200 gelas. Dengan demikian, warga bisa mencapai penghasilan 1 juta hingga 3 juta rupiah, bahkan bisa meraup keuntungan hingga 10 juta rupiah per harinya. Ini panen ikan impun, yang biasanya disebut impun, semacam ikan teri, ikan nasi. Teri nasi. Ya. Ini panennya banyak, Pak. Alhamdulillah, pada hari kemarin panennya lumayan besar, banyak. Nah, kalau ikan impun ini tiap bulan? Kalau tiap bulan sih enggak, tetapi ini menjadi rutin. Setiap tahun itu hanya 2 atau 3 kali. Setiap tanggal 25 bulan Hijriah baru itu impun keluar. Heri Setiawan, Bandung TV.